Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin melakukan ibadah apapun itu, paling tidak kita harus mengetahui syarat dan rukunnya, atau paling tidak asbab nuzulnya, atau kapan disyariatkannya ibadah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ketika disyariatkannya puasa itu fasenya adalah pada tahun 2 Hijriah. Yang membedakan antara surat Madaniyah dengan surat Makkiyah itu adalah khitabnya. Kalau surat Makkiyah turun di Mekah, Rasulullah mengatakan ya ayuhan nas. Tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini khitabnya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai manusia. Ini menunjukkan bahwa ketika diturunkan ayat ini, Allah mengkhususkan kepada umat Islam, Allah istimewakan kepada umat Islam seruannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Makanya ini yang patut kita syukuri, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang perlu diingat, di bulan suci Ramadan ini kita bukan hanya sekedar memperbanyak ibadah kita, tetapi yang paling terpenting adalah wujud syukur kita karena diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperbaiki kualitas amalan kita. Makanya kemudian dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur." Bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Berarti di sini menunjukkan bahwa ternyata Allah itu melihat bagaimana kualitas amalan orang tersebut, bukan aksaru amalan, tapi ahsanu amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbal a'mal ila Allah adwaha wa in qalla. Jadi amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amal yang dilakukan secara istiqomah meskipun itu sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang yang meskipun dia hanya melakukan, misalkan membaca Al-Qur'an hanya 3 ayat tetapi istiqomah setiap hari, itu lebih baik ketimbang dia membaca Al-Qur'an mungkin hari ini 1 juz kemudian selanjutnya dia tidak membacakan Al-Qur'an misalkan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mungkin sharing atau saling berbagi tentang bagaimana ternyata puasa itu termasuk ibadah sosial. Kalau kita melihat tujuan disyariatkan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kalau kita pahami dari ayat ini bahwa ternyata ya ayyuhalladzina amanu, bahwa orang yang beriman itu belum tentu dia bertakwa. Tapi kalau orang yang bertakwa sudah pasti dia beriman. Saya ingin sedikit pandangan yang berbeda tentang ibadah sosial. Ternyata puasa itu menjauhkan kita dari berbuat korupsi. Ternyata puasa itu membuat kita menjadi adil. Jadi kita berlaku adil. Ternyata puasa itu juga mensejahterakan umat, atau kita melatih kita untuk berbuat jujur. Dan sebenarnya tujuan universal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti ini. Kita dilarang untuk korupsi. Kita harus berlaku adil ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diberi amanah oleh jabatan kita. Kalau kita pahami misalkan bahwa para ulama mengatakan bahwa takwa itu adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah,
Kalau kita lihat di sini, apa hubungannya antara puasa dengan keadilan? Apa hubungannya? Bahwa takwa adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan berlaku adil itu adalah salah satu dari wujud bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat surat Ahl ayat 90 dikatakan bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berlaku adil, wal ihsan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba dan memberi kepada kerabat kita, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Kita disuruh menjauhi dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Agar kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Kalau kita ambil kesimpulan, premisnya adalah adil itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, berlaku adil itu adalah mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah adalah bentuk ketakwaan. Ketakwaan adalah salah satu, ketakwaan adalah tujuan disyariatkannya puasa. Kesimpulannya berarti kalau kita mengambil dalam ilmu mantik, kesimpulannya apa? Bahwa tujuan disyariatkan puasa itu adalah keadilan itu sendiri. Atau misalkan kalau kita kaitkan dengan korupsi, apa kaitannya antara puasa dengan korupsi? Kalau kita pahami misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan sebagian di antara kamu dengan cara yang batil. Korupsi adalah salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena korupsi itu adalah kalau kita pahami adalah sebentuk kejahatan yang dengan modus memakan harta orang lain secara batil. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa korupsi adalah melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan korupsi adalah salah satu kalau kita seandainya berkorupsi berarti kita bukan mentaati perintah Allah tapi salah satu kita melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala berarti kita salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu adalah salah satu tujuan disyariatkannya puasa. Berarti kesimpulannya adalah ketika kita menjauhi dari korupsi itu sama saja dengan kita tujuan dari syariat puasa itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, saya ingin sedikit mengingatkan kembali bahwa amalan itu harus didasari dengan keikhlasan. Ketika orang beramal tetapi tidak didasari keikhlasan, maka Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang banyak amalannya. Salah satunya adalah orang yang berilmu. Ketika Rasulullah ketika Allah bertanya kepada seorang hamba, wahai hambaku, apa yang sudah kamu perbuat ketika hidup semasa hidup di dunia? Saya sudah menuntut ilmu, saya sudah sebarkan ilmu saya, dan sudah saya sudah saya amalkan ilmu saya. Ketika Allah mengatakan bohong, Allah mengatakan bohong, bahwa kamu itu ketika beramal dengan ilmu kamu itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji bahwa kamu itu adalah orang yang cerdas. Akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian selanjutnya orang yang dermawan yang kaya raya. Ketika itu Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang sudah kamu perbuat selama hidup di dunia? Saya sudah mensedekahkan harta saya, sudah saya impakan harta saya, sudah saya impakan, sedekahkan, zakatkan semua harta saya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Bohong. Kamu melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi supaya orang mengatakan bahwa kamu itu orang yang dermawan.
Jadi di dalam Islam itu tidak cukup kita hanya beramal atau memperbanyak amalan, tapi juga harus kualitasnya harus kita perhatikan dengan ikhlas. Jadi melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Al-ikhlas tasfiyatul amal, bahwa ikhlas itu adalah penyucian terhadap amal kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita semakin meningkat. Hari ini tepatnya tanggal 18 Mei, 14 Ramadan ya Pak ya. Mudah-mudahan ketika menyambut Nuzul Quran nanti kita semakin semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu akbar. Bila aku amin tarik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.